guys. Sebagaimana yang sudah gue kasih tahu sebelumnya di episode beberapa waktu yang lalu, gue mau jalan-jalan ke UK. Ya, ada ke Manchester, ada ke Liverpool, dan ada ke London. Pesawat sih masih jam 12 malam, tapi udah masih nyampe di airport sekarang. Gue gak sendirian sebenarnya, gue berlima, berenam tepatnya sama yang jagain kita. Para pecinta sneakers ya, yeah. Di sini ya. Sneakerhead. What's up sneakerhead? What's up? Nih, ada Kadek, ada Febrian, ada Anggi ya. Mata udah sepet banget padahal nih. Udah pagi? Belum ya? Menuju pagi. Jakarta, Abu Dhabi. 8 jam. Setelah 8 jam perjalanan, kita sampai di Abu Dhabi. Belum, Jack. Manchester belum. Makanannya yang nggak ada satupun yang gua ngerti. Manchester, sampai bertemu 7 jam lagi. Akhirnya kita nyampe di Manchester United Kingdom, eh? So we're finally here, and I'm very excited to be here. Kita baru nyampe hotel, namanya Radisson Blue Hotel. Cool abis, pasti hip. Yeah, man. Oh my god. We're all set. Sekarang kita mau keluar dulu buat makan malam. Makan malam pertama di Manchester, oke? So that's it, hari pertama di Manchester. Bye. Hari ini jam 9.30 pagi di Manchester. Gue muter-muter aja sebentar, keliling-keliling hotel. Dan sepi banget. Arsitektur bangunannya gila-gila sih. Gue tadi bolak-balik mengagumi. Ini hotel tempat kita nginep di Manchester, namanya Radisson Blue Edwardian. Dari luar bangunannya bagus banget ya. Gila. Kita mau masuk ke dalam library-nya. Sekarang lagi di Town Hall-nya Manchester, HM, Historical Old Manchester. Jadi dari tadi itu ceritanya kita lagi city tour ya, dan tadi banget ya, dari sebuah library namanya John Ryland Library ya. Jadi tadi ya Manchester ini kota itu slum banget, tapi tiba-tiba karena musik apa ya, jadi punya industri gitu kotanya. Let's continue the
City Tour ya. Kita lagi di Castlefield right now ya, di sebelah kanal, lo bisa lihat. Kita mau masuk buat terowongan, literally, asli Jack. Di city tour kita udah selesai, kita lagi mau ke kemana men? Mau makan deh. Makan siang. Makan siang. Kita mau lunch. Ada gado-gado. Wih, gado-gado. Batagor. Salah ya, lu pikir Jakarta. Dari tadi udah selesai, kita city tour-nya, jalan-jalannya, sekarang makan dulu di Soup Kitchen. Gua pesen namanya ini Ish Ale, Irish Ale Soup. Okay. Gak tau deh, cobain aja deh, mumpung lagi di sini. That's right! Iya kan? Iya kan? Bon appetit. Okay. Bon appetit. How was it? Lebay, enak. Ini punya Michael Jackson Thriller vinylnya. Gue beli nih. Gue barusan beli ya, sesuatu yang udah gue cari lama banget, ternyata gue nemunya di sini. Apa sih, lo beli apa? Hah? Beli apa? Gue beli ini, vinylnya Michael Jackson. Oh, Thriller. Yang Thriller. Emang susah ya? Hah? Emang susah? Jarang aja di Jakarta. Finally, abis jalan-jalan tadi siang udah kemana-mana banget tuh, liat sendiri Rita city tour ya, gue nyari sneakers juga. Sekarang waktunya kita makan malam, gue dan teman-teman semua makan malam di Refuge ya, Dining by Volta namanya, di Manchester ya. Apa banget, this is gonna be good, karena inilah hari terakhir kita di Manchester, besok kita akan ke Liverpool ya. Ini makan enak. Penasaran banget, kan tempatnya unik banget. Ini agak-agak gothic, agak-agak bukan gothic sih. Ini klasik banget ya tempatnya, tapi tetap mewah. We got our own dining room di sini. Oke guys, minum dulu. Bon appetit, bon appetit. Guys, finally udah hari terakhir gue di Manchester ya. Surprisingly, kota ini bagus banget dan penduduknya sangat amat ramah ya. Di sini multikultural itu terbangun dengan sangat baik, saling menghargai satu sama lain ya. Gue ngalamin sendiri, nggak ada diskriminasi sama sekali dan kayak seru aja gitu loh. Mau lo orang Asia, mau lo India, mau lo emang orang Eropa ya atau dari manapun, mereka menganggap lo sama despite dari semua perbedaan yang ada gitu. A very warm welcome from Manchester. Thank you so much Manchester untuk hospitality-nya yang luar biasa ya. Sekarang sebentar lagi gue akan pindah kota ke Liverpool. Mudah-mudahan bisa nemuin sesuatu yang seru lagi di sana. Wait. Manchester juga menjadi kota yang menarik banget apabila lo suka banget sama musik, lo suka banget sama culture ya, pop culture dan semuanya. Gue bahkan sampai beli ini Thriller vinyl ya. Ini platnya Thriller gue gak punya sih mesinnya, tapi gue rasa gue masih punya ini aja gitu karena gue jarang banget nemunya gitu. Okay guys, so that's it. Sebentar lagi gue akan bertolak, gue akan pindah ke Liverpool ya. Gue pengen tahu di Liverpool bakalan ada apa lagi, scene-nya seperti apa, keren-keren atau enggak. Gue udah nge-cop juga kemarin sneakers anyway di Manchester ya. Bakal lo lihat juga nanti gue nge-cop apa sih di Manchester sneakers-nya kemarin. So, gitu aja. Thank you so much Manchester untuk hospitality-nya yang keren, luar biasa. Thank you so much. Thank you so much visit Britain and UK Embassy. Kita ciao ke Liverpool. See you on the next episode, okay?
Bye guys. Old school banget, gila. Disco jadul.